Sementara 1-0 untuk keunggulan UD AL, saudara-saudara. Mari kita lihat bersama UD AL datang dari desa tangga dengan luar biasa. Saya lihat sponsornya, maksud saya sangat baik sponsornya. Ada Bank Serikat Indonesia, ada CV Belum Bawane. Artinya UD AL ini sudah siap lahir batin. Saudara-saudara mampu mendobel gawang di menit-menit awal ini, saudara-saudara. Buat luar biasa, Ma'alum sponsor Gebagu bantu terjadi di sana. Kembali lagi Api Kom coba bangun serangan setelah tertinggal 2-0, saudara-saudara. Coba mengejar Api Kom ini, mister-mister yang datang dari Prado ini, saudara-saudara. Kembali lagi di sana. Ude AL membangun serangan di sana. Lewat kaki nomor punggung 10. Masih di sana. Coba cari rekan di sana. Kembali. Umpan saja kepada nomor punggung 7. Kepada Dean maksudnya. Kembali lagi. Umpan pelan. Namun mampu dihalau saja dengan baik. Lagi-lagi di sana. Lemparan ke dalam saja untuk Api Kom JM. Sudah dilakukan di sana Api Kom JM. Kembali lagi Api Kom di sana. Umpan kepada nomor punggung 14 yang 7 kepada Bule. Namun rupanya pelanggaran yang dilakukan. Mr. Eye di sana sudah lakukan Mr. Eye. Shooting hampir saja, saudara-saudara. Umpan tendangan Rebona yang cukup indah tadi dari nomor punggung 3. Kembali lagi di sana, saudara-saudara. Kembali nomor punggung 10. Umpan pada nomor punggung 6. Hampir saja. Wasit-wasit pergantian pemain dari Api Kom JM. Nomor punggung 18 ditarik keluar, masuk nomor punggung 03. Sementara di kubu UD AE, nomor punggung 13 saudara Lubis ditarik keluar, masuk nomor punggung 12 saudara Alan. Kembali lagi nomor punggung 3 di sana, nomor punggung 12, nomor punggung 7, umpan kepada nomor punggung 6, masih nomor punggung 6, masih otak-atik bola di sana, nomor punggung 3, namun mampu dikejar oleh nomor punggung 7, saudara Nodri di sana. Kembali lagi kepada nomor punggung 12, masih nomor punggung 12, terjatuh di sana, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Akan lakukan ding, pelan kepada nomor punggung 12, shooting saja, hanya melambung jauh di samping gawang dari Api Kom JM. Tendangan gawang untuk Api Kom sudah dilakukan ke depan kepada pilo yang dituju. Kembali lagi di sana, dihalau saja pelanggaran. Nomor punggung 69 di sana. Mari kita lihat 69 pelan kepada 19. Apa yang terjadi? Shootingnya kurang cermat. Nomor punggung 12 angkat saja. Apa yang terjadi? Ditangkap dengan baik, terjatuh, pelanggaran rupanya. Nomor punggung 12, kembali lagi nomor punggung 7 di sana, kembali nomor punggung 6, pelan kepada nomor punggung 6, kembali nomor punggung 12 maksudnya. Namun kembali lagi nomor punggung 7 di sana, mampu menguasai bola nomor punggung 6, masih nomor punggung 6, mencari rekan di sana, kurang cermat nomor punggung 6. Umpan kepada nomor punggung 3 di sana, bola terlebih dahulu keluar, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk UD. Maksud saya Api Kom Junior di sana. Kembali dihalau saja saudara Setiawan tadi. Kembali di sana.
Udo nomor punggung 12 masih Udo nomor punggung 6 umpan kepada nomor punggung 5. Masih nomor punggung 5 umpan lagi berbahaya saudara-saudara. Nomor punggung 6 apa yang terjadi dibuang saja. Kembali Nurdin saja. Kembali pelang saja. Kembali serangan balik coba dilakukan oleh para pemain Apikon di sana nomor punggung 3. Umpan kembali kepada nomor punggung berapa yang di sana kembali yang dituju nomor punggung 13. Berbahaya dihalau saja oleh Iswanto. Satu maksudnya. Kembali lagi serangan coba dilakukan oleh para pemain UB. Halo, pemain nomor punggung 3 slow tadi masih slow. Slow saja slow. 5 yang dituju dihalau dengan baik. Kembali lagi nomor punggung 6. Kembali. Nomor punggung 3. Berding umpan saja kepada nomor punggung 10 saudara. Kembali lagi di sana. Kembali nomor punggung 3 masih umpan kepada nomor punggung 12. Berbahaya. Apa yang terjadi? Kurang cermat nomor punggung 6 tadi. Saudara Sam di sana. Ternyata pelanggaran di sana. Dihalau saja oleh nomor punggung 5. Kembali lagi Apikom di sana, masih Apikom. Umpan kepada siapa di sana kurang cermat. Pelanggaran rupanya yang dilakukan oleh Nurdin. Sudah lakukan, angkat saja. Dibuang saja dengan baik oleh saudara Setiawan di sana. Kembali nomor punggung 12 di sana. Saudara Alan, masih Alan. Umpan kepada slow, slow kepada Ferdi. Kembali Alan di sana. Umpan lagi kepada Sam di sana namun kurang cermat. Kembali Pilo. Apa yang terjadi Pilo? Swanto, Ferdi, umpan lagi. Umpung 6, namun coba dikejar oleh Sam di sana. Swanto, umpan. Kembali Swanto di sana. Umpan jauh kepada Setiawan yang dituju. Penjaga gawang masih saya. Kembali lagi nomor punggung 2 di sana Setiawan. Pada Ferdin, nomor punggung 14. Masih Ferdin. Umpan kepada Nurdin di sana. Kembali lagi kepada Slow. Slow! Umpan yang bersang. Kembali lagi Slow. Masih kurang cermat. Ya halo saja Sam tadi. Kembali di sana Alan. Alan shooting. Kembali Alan. Siede vale papa. Ya payare. Baron. Alan sudah lakukan di sana. Membentur para pemain dari Apikom. Kembali Ferdi di sana. Umpan pelan kepada siapa di sana? Shooting saja. Namun kembali lagi mampu dikuasai saja oleh para pemain dari UDAL. Kembali AL nomor punggung 12 Alan. Umpan kepada Marlon. Terjatuh di sana AL. Kembali nomor punggung 12 di sana. Masih nomor punggung 12 Alan. Masih Alan di sana. Umpan kepada seluruh Sam di sana masih Sam. Namun kurang cermat kepada Marlon nomor punggung 9 masih Marlon. Umpan kepada seluruh di sana masih seluruh seluruh saja seluruh ini. Nomor punggung 3 masih slow. Kembali nomor punggung 3 di sana. Umpan kepada nomor punggung 10. Kurang cermat kembali lagi di sana. Buang saja. Siwanto angkat kepada Alan yang dituju namun bola kembali di sana nomor punggung 19 umpan Apikom berbahaya namun mampu ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang saudara An. Kembali di sana Sam masih Sam
Masih Sambini saudara-saudara. Umpan kepada Selo. Alan di sana. Alan pulang kepada Sam. Masih menyamping saudara-saudara. Ada sekitar 5-6 pemain dari Uden Al-El di sana, namun belum mampu menambah skor. Masih skor 2-0 untuk kemenangan Uden Al-El saudara-saudara. Masih Apikon di sana. Ayo Apikon. Ya, masih Apikon di sana. Apikon harus belajar dari Real Madrid yang mampu comeback setelah beberapa kali tertinggal saudara-saudara. Mampukah Apikon melakukan itu? Mari kita lihat. Kembali lagi di sana. Nomor punggung 6 saudara Sambuni. Dihalau saja. Halo Apikon. Tidak ada hal yang tidak mungkin Apikon. Kobarkan semangatmu nomor punggung 19 masih di sana Mr. Ewe. Umpan saja ke tengah kepada siapa yang dituju. Kembali dihalau saja oleh para pemain dari UDIL. Sam di sana umpan pelan kepada Slow. Slow kepada Ferdi yang dituju. Kembali Slow di sana umpan pelan kepada nomor punggung 9. Masih kurang cermat Marlon tadi. Slow masih Slow mencari Eton di sana. Kurang cermat. Hans baru bayang. Berhati-hati saudara-saudara. Akan sangat berbahaya jika Apikon mampu bangkit dari ketertinggalan saudara-saudara. Kembali di sana nomor punggung 14. Masih nomor punggung 14 di sana. Nomor punggung 6. Sam kepada Alan. Kembali lagi. Nomor punggung 5. Masih menyamping saudara-saudara. Kembali lagi nomor punggung 3, saudara Alan umpan kepada Marlon. Alan di sana, masih Marlon mampu dihalau saja oleh para pemain dari Apikon. Kembali lagi Apikon dengan cantik sekali nomor punggung 39 ini. Kembali nomor punggung 6, umpan yang cantik sekali kepada Mr. Ayo. Mr. Ayo, masih Mr. Ayo umpan ke tengah. Saudara-saudara, Mr. Ero sehingga 1-2 saudara-saudara. Apakah saya bilang Bali Apikon berkobar semangat Apikon di sana untuk mengejar ketertinggalannya saudara-saudara. Selisih 1 gol sementara ini 2-1 saudara-saudara. Kembali di sana masih berpunggung 10 umpan kepada Sambumi. Masih Sambumi shooting saja langsung mampu dihalau saja. Kembali lagi di sana berbahaya. Apikon mencoba membangun serangan. Hans Bal rupanya tendangan bebas kepada Pantun. Ya Nes Kenggica Tariaka. Ya kembali lagi nomor punggung 3 saudara-saudara. Nomor punggung 14 maklum dema VIP itu. Ya kembali lagi nomor punggung 6. Masih nomor punggung 6 saudara-saudara. Umpan saja kepada nomor punggung 10 kepada nomor punggung 9 saudara-saudara. Kembali Marlon nomor punggung 6 saudara Sam. Umpan pelan kepada Slow. Dihalau saja ada Pule. Kembali lagi serangan coba dilakukan oleh anak-anak dari Apikon. Masih Apikon di sana nomor punggung 19. Umpan kembali lagi kepada siapa nomor punggung 10. Slow di sana nomor punggung 3. Masih Slow. Slow pelan kepada Sam. Pelan kepada Ferdi. Pelan kepada Slow. Kurang cermat. Berbahaya di sana. Coba dikejar oleh nomor punggung 3. Terjatuh di sana. Pelanggaran rupanya kartu kuning. Sudah dilakukan di sana. Angkat saja. Mampu diheading. Namun kurang cermat. Kembali di sana. Mampu direbut saja oleh para pemain dari Apikon. Masih Apikon di sana. Umpan kepada nomor punggung berapa di sana. Kembali lagi berbahaya saudara-saudara. Pilih di sana. Kembali serangan coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Apikon di sana. Masih otak-atik bola di sana. Kembali nomor punggung 12. Masih nomor punggung 12. Masih nomor punggung 12. Ganteng sekali. Berbahaya di sana. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kembali umpan. Kurang cermat. Berbahaya. Wasit menit peluit. Tanda berakhirnya pertandingan babak kedua di partai pertama ini dengan skor untuk keunggulan UDIL 2-1. Nah, orang ini silakan ibu-ibu dage. Maklum 2-1. Hina si Samar. Ada tajik kipu. Anda bantu luat tau lah tajik kipu ini. Ya, kalau mau